Masih ada lagi. Hei. Oh. Masih ada. Berenang-berenang, ha. Habis lompat berenang, ha. Ini bang. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatera Pentur. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan dimurahkan rezeki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di siang hari ini kami akan memasang jaring kami di sungai ini. Ini sedikit jarak dari pondok kami di mudiknya. Nah, karena airnya sudah dangkal, kami hanya pasang satu saja. Apa? Wah, gila besar teman. Wah, makan lumut tuh. Kelihatan itu besar, enggak. Tapi itu nila, apa ya, itu ke jaring kita. Gila besar. Oke, ini akan saya lanjutkan. Kacar yang agak dangkal, makanya jaring yang kecil. Kalau di tempat dalam, payah juga. Oke, siap. Oke teman-teman, kami hari siang ini udah sampai di pondok di tepi sungai. Udah memasang jaring satu. Jadi menunggu jaringnya, kami memasak sipulut atau kotan, ketan sama durian nanti. Dimakan sama durian. Ini duriannya, ini beras pulutnya untuk dimasak. Sama santan kelapa. Ini akan saya lanjutkan memarut kelapanya. Siap diparut. Sebentar lagi diperas. Mengambil santannya. Baru dimasak sama sepuluh ini ya. Oke teman-teman, ini saya akan langsung hidupkan apinya. Ini bungkus kopi bisa dimanfaatkan juga untuk hidupkan api. Oke, tinggal kita tunggu. Oke teman-teman, ini saya akan perlihatkan lahan yang di dekat pondok ini karena ada juga yang pingin tahu katanya seperti apa keadaannya. Nah, seperti inilah keadaannya sekarang. Kalau ubi yang kami tanam ini sudah dua kali panjang daunnya. Kemudian habis lagi dimakan kera atau cingkuk, kalau bahasanya kaminya cingkuk. Kemarin ini sudah ada lagi daunnya, sudah seperti yang ini. Ini kebetulan tadi belum habis dimakannya ya. Nah itu waktu kami datang belum habis. Nah itu masih ada. Nah ini. Nah kemarin sudah ada lagi seperti ini.
Oh, ternyata pagi ini sudah habis lagi. Nah, jadi kemana jadinya kita seperti inilah keadaannya, yang menghabiskan daun-daun umbinya semua binatang. Nah, itu kemarin, nah ini ya, ini masih ada sisa-sisa dimakannya. Nah, kemarin udah panjang lagi ini ya. Ini pagi ini sudah habis lagi. Nah, terus ke sini ya. Nih, ini pun daerah sekarang kami lagi kemarau. Sudah berapa minggu, udah 3 minggu ini nggak ada hujan. Luas ini ha. Ini rumputnya baru saya potong lagi. Udah layu. Nah, seperti itulah keadaannya sekarang. Jadi nggak bisa diharapkan sekali kalau ubi-ubi yang di sini. Tapi kita sudah berusaha menanamnya. Hanya seperti itu sajalah teman-teman. Nah, seperti itulah keadaannya lahan dekat pondok. Ini miras kelapanya sudah dilanjutkan teman-teman. Nah, ini dia. Karena kita cuman berdua, jadi kita masak nggak banyak-banyak teman-teman ya. Masaknya sedikit. Duriannya pun satu. Duriannya kita bawa satu. Berasnya pun sedikit. Berasnya pun sedikit. Cuman persiapan untuk berdua teman-teman. Tapi kalau ada pun pamannya tamu satu orang, mungkin bisa juga lah dibagi. Oke teman-teman, tinggal kita tunggu. Kita akan lanjutkan memasak sepulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti inilah. Dipanaskan dulu santannya, baru dimasukkan berasnya. Tunggu dulu sebentar. Langsung kita masukkan berasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia teman-teman. Sudah mendidih. Hampir kering. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini coba kita lihat. Oh iya, kelihatan sudah matang teman-teman. Oh, udah matang itu. Gak diangkat lagi teman-teman, disalin langsung nyantap lagi teman-teman ya. Nah, kita angkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan hari-hari biasa. Ini jarang-jarang yang seperti ini. Masa sepulut. Duriannya enak. Alat banyak. Cepat habis nih teman-teman. Tambuh lagi. Selesai ya. Mantap lukanya. Dilihat dia sedikit tapi enggak habis nah. Duriannya satu enggak habis nah. Masih banyak. Alhamdulillah. Kenyang teman-teman. Ini jadi tinggal nunggu jaring lagi teman-teman ya. Sampai sore juga. Wih, monyet tuh lompat lagi ha. Dari atas pohon lompatnya. Aduh. Langsung berenang. Lompat lagi. Lihat tuh di batang tuh ha. Itu berenang tuh ha, berenang. Semua ha. Berenang ha. Ada yang lompat lagi. Banyak. Tuh berenang tuh, ada berenang ha. Habis satu rombongan teman ha, berenang ha. Satu rombongan nih ha. Banyak. Ratusan ekor tuh. Dari atas. Dari pohon tinggi itu ha, nyebrang ini. Rame sekali ha. Masih ada lagi. Berenang ha. Habis lompat berenang ha. Nyebrang. Masih banyak. Oke teman-teman, kalau kita sorot masih banyak teman. Kalau kita tunggu tuh masih banyak yang mau lompat tuh, tuh berenang ada. Ratusan ini. Oke teman-teman ya. Tuh tadi. Buat besar kali. Oke teman-teman. Ini kita akan coba lagi lihat jaringnya. Karena nggak bisa terlalu lama. Kalau lama-lama terlalu lumennya terlalu banyak. Apalagi ini barusan kira-kira berlompatan ke sungai. Jadi nggak bisa ditunggu lama-lama. Jadi kami lihat dulu teman-teman ya. Oke, ini akan kami lanjutkan. Lompat ada penuh.
Penuh lumutnya. Banyak sekali lumutnya. Lantaran air dangkal sekali. Oh, ada satu. Ada satu. Ikan apa? Nah, gurame, anak gurame. Terus. Masih ada lagi. Ada. Yang kecil. Tuh ada airnya dangkal lah. Dangkal sekali, lumut-lumutnya banyak. Ada berapa ekor? Hah? Ada berapa ekor? Dua ekor. Lumutnya penuh. Ambil lagi. Ambil lagi jaringnya. Nggak bisa lagi lumut yang banyak. Lumut penuh. Banyak sekali lumutnya. Kalau udah banyak lumut ya ikan nggak mau lewat lagi. Penuh lumut semua, penuh. Nggak bisa dapat ikan yang banyak ini. Penuh, lumut semua, hijau. Aduh. Ada berapa ekor? Cuma dua ekor. Dua ekor. Sikit ya. Satu, oh tiga sama yang kecil kali. Apa? Panto. Dapat dua ekor, cuma dua ekor lah. Tiga ekor sama yang paling kecil. Panto. Itulah rezeki kita hari ini ya. Ini mau jalan. Nah, inilah jaringnya penuh. Penuh. Dengan lumut. Diganggu monyet lagi kira. Monyet tadi. Lagi kira-kira lagi lompat-lompat langsung berenang. Oke teman-teman, cuma itulah dia hasil kita hari ini. Itu lagi rezeki kita. Oke teman-teman, karena kita sudah angkat jaring, tiga ekor sama yang kecil. Sama yang kecil tiga ekor, hasil jaringnya penuh lumut. Mungkin sampai di sinilah acara kami untuk hari ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.